Nama saya Abdul Wahab. Nah, tempat tinggal saya Desa Ulak Batu. Pekerjaan saya nelayan sama petani. Tahun-tahun yang sebelumnya itu hutan yang di belakang desa saya ini sangat lebat sekali, bahkan masih dianggap rawan hutannya. Nah, sekarang sudah banyak perubahannya, jadi samak-samak, jadi sering-sering terbakar di situ. Gendalanya sering silih bergantian di situ. 10 atau 5 tahun yang akhir-akhir ini yang dialami oleh warga di sini ini, yang terutama banjir. Banjir itu bisa 1 tahunnya 2 kali, kalau yang terparah 2021 ini, Pak. Yang terparahnya. Kalau untuk 2021 ini banjirnya sekitar 4 bulan, Pak. Lamanya. Itu masih tergenang di dalam rumah airnya. Nah, disitulah aktivitas masyarakat itu selama 4 bulan itu nggak bisa beraktivitas yang terlalu lebar itu, Pak. Cuma hanya sekedar untuk cari makan, sekedar aja. Kami bersama Enobo dengan warga masyarakat di sini, kami sama-sama restorasi tentang penanaman pohon supaya tidak lagi akan terulang kembali bencana-bencana yang akan datang. Kalau jenis tanaman itu ada 3 jenis. Jenis pertama itu tanaman yang tidak boleh ditabang atau diganggu oleh warga setempat, yaitu jenisnya belengeran, ubar. Yang kedua itu jenisnya untuk menambah ekonomi masyarakat di situ, jenisnya modelnya petai, jengkol, durian. Selainnya itu sejenis kelapa. Kelapa itu bisa untuk obat-obatan tradisional, sepertinya airnya bisa digunakan oleh warga ataupun isinya untuk obatan kebiasaan warga di sini. Syukur-syukur dari pemerintah daerah itu bisa peduli dengan kami di daerah ini, karena daerah kami ini sangat terpencil sekali. Enobo melakukan kegiatan restorasi lahan kritis di Kalimantan Tengah itu karena tingkat deforestasi di Kalimantan Tengah cukup tinggi. Tingkat deforestasi di Kalimantan Tengah ini disebabkan oleh kebakaran yang cukup tinggi, kemudian pembukaan lahan cukup tinggi sehingga menyebabkan bencana alam. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kegiatan penanaman kembali ataupun restorasi di lahan kritis supaya kita menambah pohon-pohon di hutan Kalimantan, kemudian menambah tutupan lahan, juga menambah keanekaragaman hayati di Kalimantan Tengah. Tujuan restorasi selain untuk mengurangi bencana alam, juga fungsinya sebagai ekologis, kemudian juga secara ekonomi juga bermanfaat untuk masyarakat. Ataupun bisa kita katakan investasi jangka panjang untuk masyarakat. Fungsi restorasi lainnya yaitu sebagai sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini sebagian jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat itu berguna untuk obat-obatan. Kemudian ada juga jenis-jenis seperti kemiri itu digunakan sebagai salah satu buah untuk kegiatan adat di desa-desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Seruyan bertanggung jawab untuk menentukan target rencana aksi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk instansi vertikal, akademisi, petani, dan lembaga swadaya lainnya. Belibat ini diharapkan dapat menyelaraskan semua proses yang ada di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendampingan Enobo ini sangat berarti sekali. Bagaimana peranan Enobo bekerja sama dan pemerintah untuk menyampaikan bahwa isu-isu masalah lingkungan ini menjadi satu komitmen kita, terutama yang momok yang selama ini, ya khususnya kita di Kota Ringin Barat itu adalah salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Kita sudah melakukan upaya-upaya bagaimana lahan-lahan kritis tadi kita tanam kembali, kemudian ada di area-area kritis yang lain. Nah, ini juga tentunya nanti mendapatkan, dan juga saat ini yang menjadi fokus kita bagaimana di areal APL itu, ya, di real APL itu bisa kita lakukan juga, dan saat ini masih terjaga. Kemarin ada kurang lebih data 17 ribuan ya di real APL yang masih fungsinya adalah fungsi kawasan hutan.
We want to work in harmony with nature, not against it. When we help to protect and regenerate nature, we ensure a better future for the environment and for smallholders who depend on it. Unilever's commitment to sustainability. At Unilever, our purpose is to make sustainable living commonplace. In collaboration with smallholder farmers and partners like Inobu, we continue to drive the transformation of palm oil industry towards a better future for people and planet.